Salam damai sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudara yang kekasih, kita tahu bahwa Tuhanlah sumber kekuatan dan sukacita kita semuanya. Kami mengucapkan welcome home bagi Anda yang baru pertama kali bergabung di dalam ibadah online bersama dengan Gereja Mawar Sharon Sulawesi, Maluku, dan Papua. Sungguh kami berbahagia. Bagi Anda yang rindu tergabung di dalam Connect Group, dan Anda yang rindu dilayani lewat doa, konseling, baptisan, kami menyediakan layanan online yang dapat Anda akses melalui website di layar kaca Anda masing-masing. Dan bagi Anda yang rindu, Bapak, Ibu, Saudara, memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan, Anda dapat memberikannya secara online dengan cara mentransfer ke rekening yang sudah tersedia dan juga bisa dengan men-scan barcode yang telah tertera di layar kaca Anda masing-masing. Jangan lupa, mari terus mendukung YouTube channel Gereja Mawar Sharon Sulawesi, Maluku, dan Papua dengan cara like, share, dan subscribe agar Anda dan saya terus terhubung dan terus terupdate dengan konten-konten rohani yang tentunya dapat memberkati Anda dan saya. Bapak, Ibu, Saudara, mari persiapkan hati, pikiran, tubuh, jiwa, dan roh kita untuk kita bisa beribadah bersama-sama dan tentunya mendengar firman Tuhan. Oleh karena itu, saudara yang kekasih, saya rindu memimpin Anda di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kami boleh beribadah pada kesempatan yang luar biasa ini. Karena kami tahu ada kesempatan yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk berkat-Mu sepanjang hari, sepanjang minggu, dan sepanjang bulan yang boleh kami nikmati. Kami bersyukur buat anugerah, kasih setia, dan berkat-Mu yang luar biasa. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu Tuhan, berkati hamba-Mu yang menyampaikan, berkati kami juga sebagai pendengar dan pelaku firman-Mu Tuhan. Dan biar firman-Mu menjadi terang bagi langkah kehidupan kami dan memimpin kami di dalam jalan-jalan kehidupan yang jauh lebih baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu, kami menyerahkan penyampaian firman ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang mengasihi Tuhan dan percaya, bersama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Selamat beribadah, Bapak, Ibu, Saudara, dan selamat mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Anda. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian, menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di samping-Mu. Waktu kita memuji seluruh kerajaan Allah, dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Sama-sama kita nyanyikan.
pujian ini. Ku pandang burung di langit yang tak menabur, namun diberi makan oleh Bapa di surga. Namun berpakaian indah lebih dari raja di dunia. Tak perlu aku khawatir karena ku mengenalmu. Bapa di surga tahu semua yang ku perlu. Semuanya katakan, aku tidak khawatir kan. Kami cari setiap kebenaranmu. Ku cari dulu kerajaanmu Tuhan dan kebenaranmu yang hidup, maka semuanya kan ditambahkan. Sama-sama katakan, kepadaku kami tidak khawatir bersama. Semuanya kami, terima kasih Yesus. Oh, kepadaku. Mari berikan kemuliaan yang dahsyat bagi Allah kita. Terima kasih Tuhan. Kami tidak perlu khawatir sebab Engkau beserta dengan kehidupan kami Tuhan. Khawatir karena kami tinggal.
tinggal tenang dan diam dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Dengan tinggal dan tinggal diam dan tenang dalam hadirat-Mu, kami menemukan pribadi dan kekuatan yang baru. Terima kasih Yesus. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani selalu untuk kebaikanku. Oh, mengalir kuasa dari tempat Maha Tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Kami tidak khawatir sebab bersama-Mu. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Katakan Bapa, Bapa Kau mendengar seruan hati kami, seruan hatiku, dan Kau tak kulepaskan, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Bersama dengan kami Tuhan, temani aku, dan Roh-Mu bekerja dalam kehidupan kami. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku.
dari tempat maha tinggi. Apakah kamu ini? Kami membuka hati kami. Kau hadir di bertahtalah dan berkuasalah dalam kehidupan kami. Kau yang menyembuhkan, kau Allah yang menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama dengan iman yang berseru-seru lewat pujian ini. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, bahwa kekal mulia kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan.
Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk hadirat Tuhan yang manis saat ini. Ketika kami menyembah Tuhan, ketika kami meninggikan Tuhan, kami percaya Engkau ada di sini. Engkau ada di setiap rumah kami masing-masing, dimanapun kami berada saat ini, ketika kami mengikuti ibadah ini. Dan biarlah kehadiran Tuhan diteguhkan dengan suara firman yang akan disampaikan sebentar lagi. Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, pakai hamba, pakai jemaat Tuhan. Sehingga kami boleh mengetahui apa yang menjadi isi hati Bapa dan melakukan apa yang menjadi panggilan kami sebagai orang-orang Kristen di zaman ini. Kami siapkan hati kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, kita semua yang siap merenungkan firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Puji nama Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, hari ini kita boleh beribadah bersama-sama di awal bulan September tahun 2021, walaupun pandemi sepertinya belum selesai, tetapi saya percaya kasih Tuhan tidak pernah selesai dalam kehidupan Anda. Yang setuju katakan amin. Dan saat ini saya rindu untuk membagikan apa yang menjadi isi hati Tuhan di dalam persiapan kita sepanjang bulan ini. Kita akan masuk di dalam CG Fun, dan di minggu yang pertama Tuhan rindu untuk men-sharingkan apa yang menjadi kerinduan hatinya bagi kita jemaat Tuhan di saat ini, sehingga kita tidak hanya menjadi orang Kristen yang Kristen-Kristenan, tetapi seorang murid yang sungguh-sungguh menjalani panggilannya sebagai orang percaya, bahkan murid Kristus. Nah, saat ini saya mau membawa kita untuk merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Lukas pasalnya yang ke-15. Lukas pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-32. Kita akan membacanya nanti secara beruntun. Tapi Anda sebagian besar mungkin sudah mengerti, sudah tahu cerita tentang anak yang hilang atau perumpamaan tentang anak yang hilang. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, saya langsung saja untuk mau menggambarkan tentang konteks ini. Konteks ini berbicara tentang Yesus yang menyampaikan perumpamaan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya pada waktu itu. Dari pasal yang ke-15 ayat yang pertama, Tuhan Yesus menyampaikan tentang perumpamaan tentang domba yang hilang. Terus di pasalnya yang ke-15 ayat yang ke-8, perumpamaan tentang dirham yang hilang. Dan di ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-32 berbicara tentang anak yang hilang. Nah, anak yang hilang di sini mungkin bagi banyak orang berpikir bahwa anak yang bungsu. Nah, di dalam cerita anak yang hilang ini ada tiga orang atau tiga golongan orang. Yang pertama adalah anak bungsu. Nah, anak yang bungsu ini di ayat yang ke-12 berkata kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Anak bungsu ini adalah anak bungsu yang fokus kepada kekayaan. Pencaharian hidupnya atau fokus atau passion hidupnya adalah berbicara tentang kekayaan. Dia mau mencari kekayaan. Bahkan ketika kekayaan dia sudah miliki, gaya hidupnya adalah gaya hidup yang berfoya-foya. Foya-foya dengan apa? Karena dia sudah miliki apa yang menjadi bagiannya, beberapa hari selanjutnya dia pergi keluar dari rumahnya, pergi ke negeri yang jauh. Dia berfoya-foya, dia traveling ke luar negeri, istilahnya seperti itulah. Dia berfoya-foya traveling ke luar negeri kemana-mana. Bukan berarti saya mau mengatakan bahwa orang yang traveling ke luar negeri foya-foya, bukan ya Bapak Ibu. Tetapi ini saya mau menceritakan tentang bagaimana fokus dari seorang anak bungsu yang gaya hidupnya foya-foya dan fokus kepada kekayaan,
dan dia tidak mementingkan segala sesuatu apa yang menjadi panggilan kehidupannya yang sebenarnya. Dia pergi mencari kepuasan jiwa dengan cara dunia. Padahal sebenarnya kepuasan jiwa yang sesungguhnya ketika dia menikmati kasih Bapa yang ada di dalam rumahnya. Tetapi dia mengaktualisasikan kepuasan jiwanya dengan pergi. Pergi ke negeri yang jauh, mencari kepuasan jiwanya dengan cara dunia. Padahal sifatnya sementara. Ketika kekayaan, ketika uangnya, hasil dari penjualan kekayaannya itu sudah habis. Karena sifatnya sementara, maka dia akan masuk kepada kehancuran hidup. Hidupnya hancur. Secara status, dia awalnya adalah seorang anak bapa yang menerima semua fasilitas sebagai seorang anak bapa di rumahnya. Dia tidak kekurangan apa-apa di sana. Tetapi ketika dia keluar dari apa yang menjadi status dia yang sebenarnya, dia memilih keluar dan mencari kepuasan jiwa dengan cara dunia, maka secara status dia pun berubah. Di ayatnya yang ke-14 dikatakan, setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Ayat yang ke-15, lalu ia pergi dan bekerja kepada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Bapak, saudara-saudara, ketika dia sudah mulai tidak punya apa-apa, dia pikir masih ada rasa gengsi di dalam hatinya. Dia pikir dia bisa untuk mau survive di tengah-tengah keadaan yang sulit. Akhirnya dia mencoba untuk mencari pekerjaan dengan statusnya sebagai mungkin orang asing di negeri itu. Ketika dia mencari pekerjaan, dia menemukan pekerjaan untuk memberi makan babi di ladang seseorang yang punya ladang ternak babi. Dari segi status, dia langsung berubah, Bapak Ibu Saudara-saudara. Karena dia meletakkan kepuasan jiwanya, dia meletakkan kepercayaan dirinya, dia meletakkan identitasnya kepada kekayaan yang sifatnya sementara, dan akhirnya dia melihat kehancuran. Yang pertama dari statusnya. Yang kedua, ayat yang ke-16, karena kelaparan terjadi di sana, karena terjadi begitu banyak orang yang mau mencari makanan, termasuk si anak bungsu ini. Di ayat yang ke-16 dikatakan, lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Nah, Bapak Ibu, kemungkinan besar saya punya gambaran bahwa pada waktu itu kemungkinan terjadi lumayan gap yang atau jurang yang begitu besar. Ada begitu banyak orang yang kelaparan, tetapi ada orang yang punya ternak babi yang kasih makan babi gitu. Nah, sisa atau ampas dari makanan babi ini pun sangat berharga. Sehingga anak bungsu ini pun tidak dapat jatah dari makanan babi. Jadi orang kaya yang berfoya-foya juga mungkin pada waktu itu dengan caranya, ataupun memang dia ya dari segi status pada waktu itu memang jurangnya begitu besar sampai dia bisa memberi makan babi-babinya gitu ya. Nah, orang-orang yang kelaparan mau mencari makanan dari ampas babi pun itu sudah gak dapat bagian. Termasuk anak bungsu ini. Jadi secara fisik dia semakin hari semakin drop. Bukan hanya secara status. Secara fisik dia semakin drop. Dia terus ngalamin kenapa seperti ini ya. Dia mungkin tambah kurus, sudah susah makan. Mungkin secara fisik dia sudah sangat apa ya, kucel atau kusam wajahnya, badannya sudah sangat kotor gitu ya, karena kerja di peternakan. Jadi secara status dia sudah hancur, secara fisik pun dia rasa kayaknya wah dia lagi down.
Dan ketika itu terjadi, secara psikis pun itu akan mengalami pergolakan dan dia akan down. Kenapa ya saya seperti ini? Kenapa kehidupanku hancur? Kenapa keadaan sepertinya saya ini jadi korban dari semua keadaan? Jadi dia mungkin mau mempersalahkan dirinya juga. Dia mau mempersalahkan orang lain juga. Gak tahu. Dia mau mempersalahkan keadaan juga. Ya memang keadaan seperti ini. Tetapi inilah ujungnya ketika orang fokus kepada kekayaan dan kehidupannya hanya ingin berfoya-foya, tidak memikirkan hal-hal yang lain. Inilah sosok anak bungsu di dalam pencariannya akan kepuasan jiwa. Tetapi yang dihadapi adalah justru kehancuran hidupnya. Baik secara status, secara fisik maupun secara psikisnya itu betul-betul mengalami gangguan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, di dalam cerita ini pun bukan hanya ada anak bungsu, tetapi ada anak sulung. Ya. Saya mau gambarkan tentang kedua anak ini dulu. Nah, kalau anak yang sulung gambarannya seperti ini tadi. Anak-anak yang bungsu maksudnya dia sering keluar, dia suka traveling, dia suka lebih banyak di luar. Tapi kalau anak yang sulung, dia ini anak rumahan. Dan kelihatannya dia baik-baik saja, dia enggak banyak buat kesalahan di rumah, apa yang menjadi perintah atau suruhan dari ayahnya dia tetap lakukan gitu ya. Kelihatannya semua baik-baik saja gitu. Tetapi dia punya respon hati yang salah. Dia punya respon hati yang salah karena kenapa? Ketika anak bungsu atau saudaranya ini pulang ke rumah. Atau adiknya ini pulang ke rumah. Dia merasa bahwa kok kenapa papanya lebih sayang kepada adiknya yang notabene sudah menghabiskan kekayaannya sendiri, bahkan kekayaan bapaknya, untuk sesuatu hal yang foya-foya, bahkan memboroskan kekayaannya sendiri. Jadi hatinya salah, dia sudah mulai menanamkan benih iri hati, kekecewaan di dalamnya. Ada kekecewaan, ada iri hati. Makanya firman Tuhan berkata, di mana ada iri hati, maka akan di situ timbul begitu banyak masalah dan pertengkaran. Dia mulai rasa kecewa. Ketika dia mulai kecewa, dia mulai iri hati, maka mulai ada kritik. Dia mulai mengkritik dengan hati yang salah. Nah, orang-orang yang iri hati, orang-orang yang kecewa, biasanya mereka akan mengkritik, memulai mempertanyakan, kok begini ya, kok kenapa begini ya? Karena apa? Berdasar dari hati mereka yang, respon hati mereka yang sudah salah. Sehingga pertanyaan-pertanyaan itu muncul, kritikan-kritikan itu muncul. Nah, belum selesai sampai di situ, di dalam perikop ini tidak menyebutkan bahwa anak sulung ini dia berbalik dari respon hatinya yang salah. Berarti anak sulung ini dia memiliki hati yang keras. Dia tidak mau berubah karena dia pikir dia benar. Nah, ini yang menjadi kesulitan orang untuk mau berubah. Karena dia rasa dia benar. Dia rasa dia adalah orang yang jadi korban. Dia rasa bahwa apa yang dia lakukan selama ini baik. Dia enggak pernah buat jahat. Tetapi karena dia punya respon hati yang salah. Dia anak rumahan, dia kelihatannya baik-baik. Tetapi dia punya respon hati yang salah dengan iri hati dan kekecewaan yang ada di dalam hatinya. Maka dia enggak mau berubah dalam prosesnya. Timbullah hati yang keras. Hati yang enggak mau diubahkan. Dan kisah ini berakhir dengan sebuah kejadian yang bisa dikatakan kisahnya belum ditutup. Jadi masih ada kemungkinan pilihan bagi anak sulung ini untuk mau berubah ataupun dia tetap memilih hati yang keras. Tetapi karena akhirnya seperti ini,
Maka secara pribadi saya mengatakan bahwa anak sulung ini memiliki hati yang keras. Padahal dia anak baik-baik. Padahal dia anak rumahan. Tetapi respon hatinya yang salah. Nah, dari dua anak bungsu dan anak sulung ini, Bapak Ibu Anda bisa lihat. Selanjutnya, di dalam slide ini Anda bisa melihat bahwa kedua anak ini, anak bungsu dan anak sulung, membutuhkan yang namanya pertobatan. Kedua anak ini butuh yang namanya pertobatan. Pertobatan dalam arti seperti apa? Yang pertama adalah dia menyadari kesalahannya. Sama seperti yang dialami oleh anak bungsu. Anak bungsu memang dia foya-foya, dia pengen meraih kekayaan, mencari kepuasan jiwa dengan cara dunia. Tapi sifatnya sementara, hidupnya memang hancur, tetapi dia menyadari kesalahannya. Dia menyadari keadaannya. Nah, banyak orang sudah hancur hidupnya, tapi tidak sadar kesalahannya. Banyak orang yang sudah tahu bahwa hidupnya sudah terpuruk, tetapi tidak mau menyadari. Jadi penting bagi setiap orang, entah Anda ini ada di dalam golongan anak bungsu atau anak sulung. Yang pertama Anda harus ngalamin pertobatan dengan apa? Menyadari bahwa Anda itu sudah berbuat salah, Anda sudah berdosa. Kesadaran akan keberdosaan kita, kesadaran akan kesalahan kita. Anak bungsu melakukan hal itu, dia sadar bahwa, wah kenapa saya jadi seperti ini, kenapa saya hancur, oh ternyata saya keluar dari apa yang menjadi status saya yang sebenarnya. Saya mau mencari kepuasan jiwa dengan cara dunia, tapi semuanya itu ternyata salah. Semua membawa kehancuran kehidupan saya. Dia sadar. Setelah dia sadar, dikatakan di ayatnya yang ke-18, aku akan bangkit dan pergi. Jadi setelah Anda sadar akan kesalahan, Anda harus pergi meninggalkan dosa itu. Jangan hanya sadar dan stay right there. Anda gak bisa hanya sadar, oh saya sudah salah, saya sudah berdosa. Tetapi Anda gak pergi meninggalkan dosa. Jadi penting Anda sadar akan kesalahan dan pergi meninggalkan kesalahan itu. Jangan tinggal di sana. Jangan tinggal di dalam dosa itu. Penting untuk Anda sadar pergi dan meninggalkan dosa. Dan yang ketiga, kembali kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Ini yang dilakukan oleh anak bungsu. Ini yang terjadi dalam kisah ini. Dan sebenarnya pertobatan ini dari tiga hal ini yang dibutuhkan oleh kedua anak bungsu ini. Bukan hanya anak bungsu. Tetapi anak sulung pun perlu untuk melakukan ketiga hal ini. Dia harus menyadari bahwa dia punya respon hati yang salah dengan rasa iri hati dan kekecewaannya. Dia mulai mengkritik dengan salah, berdasar dari hatinya yang sudah salah, mempertanyakan, sepertinya kayaknya dia mempertanyakan sayangnya bapaknya kepada dia. Akhirnya dia memiliki hati yang keras, walaupun mungkin dia sudah sampai pada poin hati yang keras, tetapi ketika kalau dia menyadari kesalahannya, dia mau meninggalkan semua respon hati yang salah itu dan kembali kepada bapaknya. Maka saya percaya pemulihan terjadi. Nah, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, Allah mengasihi dunia ini. Allah mengasihi dunia ini buktinya apa? Di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi Allah mengasihi semua orang. Tapi semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Di dalam Roma pasal 3 ayat 23. Semua manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Semua manusia sudah berdosa sehingga mereka kehilangan kemuliaan Allah. Semua manusia, oleh karena itu siapapun dia, apapun statusnya, apapun latar belakangnya, dia mau lahir dari golongan apa, semua manusia, siapapun dia, butuh Tuhan. Karena Allah mengasihi dunia,
dan semua manusia membutuhkan Tuhan dalam kehidupannya. Oleh karena itu, perlu ada orang-orang yang menyampaikan kepada dunia tentang kasih Allah ini. Di dalam Roma pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-14 dan 15. Di situ firman Tuhan berkata, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Oleh karena itu, panggilan kita sebagai orang percaya adalah panggilan untuk memberitakan tentang kasih Tuhan. Bagaimana Allah mengasihi dunia ini, bagaimana kabar baik yang disampaikan oleh Allah menjadi bagian kita sebagai orang percaya yang menyampaikan kepada mereka. Karena banyak orang yang gak tahu bagaimana mereka bisa berseru kepada Tuhan kalau mereka gak percaya. Bagaimana mereka bisa percaya kalau mereka gak pernah mendengar. Dan bagaimana mereka bisa mendengar kalau tidak ada yang memberitakan. Dan bagaimana orang bisa memberitakan kalau tidak ada yang mengutus. Ini adalah satu bagian, satu paket dari panggilan kita sebagai orang percaya. Sebagai gereja Tuhan di masa ini. Untuk apa? Menyampaikan, memberitakan kepada dunia. Memberitakan kepada semua orang. Memberitakan kepada golongan anak bungsu. Memberitakan kepada golongan anak sulung. Bahwa mereka memerlukan Tuhan. Siapapun mereka, mereka memerlukan Tuhan. Dan Anda bukan hanya diutus saat ini melalui gereja. Sejak awal Tuhan sudah mengutus kita semuanya. Dikatakan sejak Tuhan Yesus naik ke sorga, memberitakan kepada semua orang yang ada pada waktu itu, menyampaikan bahwa engkau harus menjadi saksiku, membawa kabar baik kepada semua bangsa, kaum, dan bahasa. Jadi saat ini utusan kita sebagai gereja sebenarnya sudah disampaikan sekian lama oleh Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini gereja terus mengingatkan kepada semua orang percaya, kepada semua jemaat Tuhan, untuk apa? Pergi dan beritakan kabar baik. Di Roma pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-15, lanjutan dari ayatnya yang ketadi. Seperti ada yang tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Saudara-saudara, dalam kalimat pendek saya sampaikan ini. Pemandangan indah sorga adalah ketika seseorang membawa kabar baik. Kita sudah diutus, kita sudah diberikan mandat. Dan tahu enggak Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika Anda membawa kabar baik, itu adalah pemandangan indah sorga. Kalau kita melihat, kalau kita secara manusia ya, kita melihat biasanya orang butuh refreshing. Nah kalau mau refreshing biasanya orang pergi mau cari, lihat apa ya, ke tempat-tempat yang tempat wisata, melihat pemandangan yang indah ya. Apalagi kalau kita melihat pemandangan yang bagus, kita akan wow, amazing. Kita akan mungkin foto, kita akan status gitu ya. Kita bilang, wow, pemandangannya luar biasa. Walaupun mungkin kita ada tambahan-tambahan caption di baliknya, pemandangannya luar biasa, tapi abaikan yang A gitu ya. Abaikan yang B. Karena kita senang melihat pemandangan yang indah. Saudara-saudara, tetapi tahukah Anda, sorga pun tahu bagaimana pemandangan yang indah menurut pandangan sorga. Itulah ketika seseorang membawa kabar baik. Jadi kalau saya bisa bayangkan ya, ketika jemaat Tuhan sedang membawa kabar baik, dia tahu bahwa ini dia sudah diutus oleh gereja, dia sudah diutus oleh Tuhan melalui gereja. Dia pergi kepada seseorang membawa kabar baik. Itu merupakan pemandangan indah dari sorga.
Pemandangan indah malaikat sorga melihat, wow. Sama seperti ketika kita melihat pemandangan yang sangat indah, sorga pun melihat kita itu indah banget. Dari sorga malaikat-malaikat melihat ke bawah, wow. Ada seseorang yang sedang membawa kabar baik. Jadi mereka itu sangat excited dengan seseorang yang membawa kabar baik. Sama seperti ketika kita sedang pergi melihat pemandangan, kita excited banget. Wah, sudah gak sabar ya melihat pemandangan ini. Sudah gak sabar ya sampai ke puncak gunung ini untuk lihat pemandangan yang indah. Gak sabar. Gitu pun dengan malaikat sorga. Mereka gak sabar. Wow, ini ada seseorang yang sedang membawa kabar baik. Sini mereka panggil teman-temannya. Come on, lihat sini. Ada seseorang yang sedang membawa kabar baik. Jadi mereka melihat orang yang membawa kabar baik itu sebagai sebuah pemandangan yang amazing. Pemandangan yang sangat indah dari sorga. Bahkan Tuhan pun tersenyum ketika melihat, wow, ada seseorang yang membawa kabar baik di bumi. Jadi sorga tidak terpengaruh dengan semua ciptaan, semua pemandangan yang sangat indah di dunia ini. Itu cuma mungkin terpengaruh bagi kita. Karena di sorga lebih indah dari apa yang kita lihat. Bagi mereka keindahan itu adalah melihat seseorang membawa kabar baik. Pastikan kita semua adalah orang-orang yang membuat sorga itu melihat keindahan. Keindahan sorga atau penghuni sorga adalah melihat setiap orang, setiap murid Kristus membawa Injil kepada temannya. Keindahan sorga melihat seseorang yang membawa Injil kepada keluarganya. Keindahan sorga terjadi di sana ketika seseorang membawa kabar baik Injil kepada teman-temannya. Pastikan Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, kehidupan kita adalah kehidupan yang bukan hanya membuat sorga bersedih, atau sorga mengalami atmosfer yang kesedihan. Gitu. Karena melihat, wah, ini ada orang percaya yang kayaknya kok mereka sudah percaya, mereka sudah ditebus oleh Tuhan. Kami aja loh malaikat, kami aja berdosa, tidak bersalah, tidak ditebus Tuhan. Wah, mereka sedih, kenapa yang mereka menyia-nyiakan pengorbanan Tuhan Yesus? Mengapa mereka menyia-nyiakan apa yang Tuhan Yesus kerjakan di kayu salib? Mungkin para malaikat juga sedih ketika melihat orang-orang Kristen yang mungkin mereka pergi ke gereja, mereka menyanyikan pujian, tetapi kehidupan mereka dalam pekerjaan, kehidupan mereka dalam perkuliahan, kehidupan rumah tangga mereka tidak menunjukkan sebagaimana mereka orang percaya yang terpanggil untuk melakukan apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan. Mungkin ya, Anda coba merenungkan, kehidupan kita selama ini membuat sorga itu ngalamin atmosfer apa? Gitu ya. Ini mungkin yang dari segi bahasa saya yang terbatas, tetapi coba Anda pikirkan, selama ini Anda hidup, apakah Anda membuat sorga sepertinya dalam tanda kutip, ya sedih melihat kehidupan kita? Ataukah ya memang dulu mungkin malaikat Tuhan mungkin wah sedih melihat kehidupan kita, bahkan Tuhan sendiri pun sedih melihat kehidupan kita. Tetapi ketika Anda sadar, ketika Anda tahu bahwa ini bagian saya, ini yang harus saya lakukan, saya harus membawa kabar baik ini kepada orang-orang yang ada di sekitar saya, maka Anda akan merubah situasi sorga dari keadaan mereka yang sedang bersedih dengan kehidupan Anda. Tetapi sorga melihat keindahan dengan mereka, wow, si Joko berubah. Beberapa waktu lalu melihat dia sedih, tapi saat ini, wow, Joko ini, this is the great view from heaven. What a wonderful view. Wah, begitu pemandangan yang indah sekali saat ini, dari surga melihat hal itu. Mari kita semua menjadi pribadi yang membuat hal seperti ini, menciptakan keindahan dari sisi surga untuk melihat, wow,
Kita adalah orang-orang yang membawa kabar baik dan mereka pastinya, mereka sangat senang, mereka sangat excited melihat Anda dan saya membawa kabar baik. Di Lukas pasalnya yang ke-15 ayat 7 di dalam perikop pembacaan kita, di dalam ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa bertobat. Dalam terjemahan The Message dikatakan seperti ini. That's the kind of party God's angel throw every time one lost soul turns to God. Jadi Bapak Ibu dan Saudara tahu enggak? Bukan hanya malaikat Tuhan excited. Wow. Amazing. What a wonderful view. Mereka bukan cuma sekedar excited, tetapi ketika Anda membawa kabar baik kepada mereka yang hilang dan mereka menerima kabar baik itu dan percaya kepada Tuhan dan berbalik dari kehidupannya yang lama dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, maka di situ ada kata the kind of party God's angel. Artinya apa? Malaikat-malaikat Tuhan itu pesta. Party God's angel. Saya enggak tahu ya party di surga itu bagaimana, tetapi ini disebutkan party God's angel. Jadi dari mereka excited ya. Wow, bagaimana ini ya? Wow, senang sekali kita melihat orang bawa kabar baik. Dan mungkin ya saya bisa gambarkan ya. Kalau misalnya kita nonton bola. Kalau kita nonton bola, wow excited sekali kalau fansnya kita ya. Kita fansnya, bukan fansnya kita sih. Kita fans. Kita fans melihat idola kita atau figur yang sangat kita istilahnya kayak Lionel Messi misalnya. Lionel Messi sekarang kan pindah ke grup PSG atau di Paris ya. Orang-orang yang di Paris itu excited banget. Wow, mereka datang, mereka lihat, wow, ada Lionel Messi. Wow, saya mau melihat Lionel Messi, dan itu excited banget. Dan ketika Lionel Messi bermain di lapangan dan Lionel Messi mencetak gol, Bapak-Ibu Saudara-saudara, maka akan terjadi wah sorak-sorak luar biasa. Gol! Yes! Gol! Waktu nonton Euro beberapa waktu lalu ya, orang-orang di kafe, di mana-mana ketika melihat negaranya mencetak gol, wow mereka akan bersorak-sorak, mereka angkat minumannya, mereka wah pokoknya terjadi party di sana gitu ya. Demikian juga dengan sorga ketika seseorang itu menerima kabar baik yang dibawa oleh anak-anak Tuhan dan mereka bertobat dari dosa-dosanya. Terjadi party besar-besaran di sorga. Jadi saudara-saudara, Anda harus tahu bahwa keindahan sorga adalah melihat orang-orang yang membawa kabar baik dan pesta terjadi ketika seseorang bertobat. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mau gak kita sebagai orang percaya menjadi bagian dari pesta di sorga? Mau gak Anda dan saya menjadi bagian dari orang-orang yang ada andilnya dari pesta yang terjadi di sorga? Rejoice, wow, terjadi pesta di antara para malaikat karena melihat orang berdosa berbalik dari jalannya. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana kita bisa menjadi bagian dari pesta di sorga? Yang pertama, Anda dan saya harus menyadari keadaan kita dulu. Kalau kita tahu kita salah, kita mungkin rasa, wah kita bukan orang yang foya-foya, kita bukan fokus kepada kekayaan, kita orang rumahan, kita baik-baik saja. Tetapi mungkin Anda ada bagian dari anak bungsu, anak sulung yang punya respon hati yang salah, punya iri hati, punya kekecewaan, dan Anda lakukan itu dengan mulai mengkritik, mulai mempertanyakan segala sesuatu, mempertanyakan gereja, mempertanyakan pemimpin, mempertanyakan ini semua hal yang terjadi. Padahal kita di dalam gereja. Hiduplah di dalam pertobatan. Setelah kita menyadari keadaan kita,
Kita harus bertobat. Jangan miliki hati yang keras. Minta Tuhan lembutkan hati saya. Dan hidup di dalam pertobatan. Setelah Anda bertobat, Anda mau melepaskan semuanya itu. Anda mau melepaskan mungkin pencarian akan kekayaan. Fokus kepada kekayaan. Anda mau hidup berfoya-foya. Anda mau mencari kepuasan jiwa dengan cara dunia. Tapi justru berujung pada kehancuran. Sadari keadaan itu. Dan bertobat, Bapak Ibu. Tinggalkan semua itu. Tinggalkan semuanya itu. Kembali kepada Tuhan. Dan selanjutnya, minta hati buat jiwa-jiwa. Karena mungkin ada bagian sorga melihat Anda dengan sedih. Kehidupan Anda membuat sorga tidak pernah bersuka cita. Tapi ini saatnya Anda minta hati buat jiwa-jiwa dan membuat bagian kehidupan Anda selanjutnya membuat sorga bersuka cita. Buat sorga berpesta. Buat sorga ketika melihat Anda adalah satu keindahan yang luar biasa. Amazing view from heaven. Minta hati buat jiwa-jiwa. Dan melangkahlah dengan kasih. Melangkah dengan kasih. Karena kenapa? Kita harus minta kasih Tuhan. Untuk melangkah ke sana. Ketika kita melangkah di dalam kasih. Manifestasikan kuasa. Karena Tuhan menyertai Anda dan saya. Dengan kuasa yang turun dari sorga. Inilah yang bisa kita lakukan. Sebagai orang-orang yang mau menjadi bagian dari pesta di sorga. Sadari keadaan, hidup dalam pertobatan. Minta hati buat jiwa-jiwa. Melangkah dengan kasih. Dan manifestasikan kuasa di sana. Nah, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, selanjutnya. Jadi pertanyaan, siapa yang memerlukan kasih dan kuasa Tuhan? Golongan anak bungsu dan golongan anak sulung. Siapapun dia, dimanapun dia berada. Anda mungkin bisa lihat, oh, saya ini kayaknya termasuk golongan anak bungsu, tapi saya mau bertobat. Saya termasuk dari golongan anak sulung, tapi saya mau bertobat. Coba Anda lihat sekitar, kemungkinan ada juga golongan anak bungsu yang dia suka foya-foya, suka pesta-pesta, hidupannya jauh dari Tuhan. Mungkin dia golongan anak bungsu, dia butuh kasih Tuhan. Atau mungkin ada orang-orang di sekitarmu yang Anda lihat, wah, dia kayaknya sering ke gereja, dia baik-baik saja, tapi hatinya salah. Hatinya penuh dengan kekecewaan sama orang, kekecewaan sama pemimpin, kekecewaan bahkan sama gereja. Tapi memang dia ke gereja. Tapi karena dia gak mau menghandle hatinya dengan benar, akhirnya hatinya keras. Hati-hati Bapak Ibu. Kita harus berubah. Nah, golongan-golongan seperti ini, mereka juga butuh kasih dan kuasa Tuhan. Yang bisa mungkin saya sampaikan dengan VIP list. VIP listnya itu artinya very important person. Daftar very important person dalam kehidupan kita. Siapa mereka? Keluarga kita. Anda mungkin suami istri. Istri Anda belum sungguh-sungguh dalam Tuhan. Atau suami Anda belum sungguh-sungguh dalam Tuhan. Ataupun saudara Anda. Sahabat. Partner kerja Anda, partner bisnis Anda, mereka orang-orang yang ada di lingkungan-lingkungan terdekat Anda. Kita gak usah pergi cari jauh. Wow, gimana sih mau menginjili orang yang di luar jauh sana? Kita mulai saja dulu dari keluarga, mulai dari sahabat, mulai dari partner kerja, mulai dari partner bisnis kita. Nah, saudara-saudara, ketika kita lakukan ini, maka sorga akan terjadi sesuatu yang luar biasa, yang sangat berbeda dengan kehidupan kita yang lalu ketika sorga melihat kita dengan sedih. Saat ini, ketika Anda datang kepada keluarga Anda, menyampaikan kabar baik kepada istri dan suami Anda, kepada saudara Anda, kepada sahabat Anda, kepada partner kerja bisnis Anda, maka Anda akan menjadi bagian dari keindahan yang dilihat di sorga. Dan jika seorang bertobat, itu pekerjaan sorga juga. Tapi bagian kita adalah
adalah menyampaikan kabar baik itu. Entah ketika mereka menerima atau tidak, tetap sampaikan, tetap pergi, tetap buat sorga itu excited melihat kita. Dan sorga nantinya akan bersorak-sorak, akan terjadi pesta di sorga. Bapak ibu dan saudara-saudara, people in the ark. Anda mungkin tahu kisah tentang Nuh ketika Tuhan memberikan air bah pada waktu itu. Sebenarnya mungkin ya, Tuhan rindu juga orang-orang yang ada di sekitar mereka juga mau bertobat, mau sungguh-sungguh. Tetapi hanya Nuh yang menjadi orang yang berdiri di tengah-tengah ketaatan, di tengah-tengah semua orang yang hancur pada waktu itu. Bapak ibu dan saudara-saudara, ketika bencana terjadi, kira-kira siapa yang akan Anda tolong lebih dahulu? Ketika terjadi bencana, ketika terjadi bencana yang sangat hebat, dan bencana itu bisa sangat-sangat membunuh, menghancurkan orang-orang yang ada di dekatmu, kira-kira menurut Anda siapa dahulu yang Anda akan tolong? Mungkin Anda berkata bahwa, wah, saya juga harus selamatkan diri masing-masing. Tetapi kalau misalnya saat ini Anda sudah diberikan privilege, Anda sudah berada di dalam tempat yang aman, dan Anda diberikan pilihan untuk mau menyelamatkan orang-orang yang ada di sekitar, siapa yang Anda akan pilih lebih dahulu? Ketika bencana terjadi, yang Anda ingin selamatkan terlebih dahulu? Saudara-saudara, kita gak pernah tahu orang-orang di sekitar kita ini hidup mereka sampai kapan. Bahkan kita gak pernah tahu kehidupan kita pun sampai kapan. Pandemi ini belum selesai. Pandemi yang mendunia ini, yang namanya juga pandemi karena sudah mendunia. Kita mendengar begitu banyak satu persatu orang-orang, bahkan di media, satu persatu pergi meninggalkan dunia ini. Ini menjadi satu wabah, menjadi satu ketakutan besar di tengah-tengah dunia ini. Bencana bagi dunia ini. Tetapi bencana yang terbesar adalah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara harus tahu, bukan pandemi sakit penyakit. Tapi bencana yang terbesar atau pandemi yang terbesar di dunia ini adalah ketika seseorang meninggal dan mereka tidak memiliki keselamatan. Pandemi atau bencana yang paling mengerikan di dunia ini bukan sakit penyakit, tapi pandemi yang paling mengerikan di dunia adalah ketika orang meninggal dan mereka tidak memperoleh keselamatannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di sekitar kita ada begitu banyak orang mungkin juga yang mereka sedang menuju kepada jalan mereka. Panggilan kita untuk membawa mereka, memperkenalkan mereka, menyampaikan, beritakan kabar baik itu sehingga mereka percaya. Banyak orang yang butuh Tuhan hari-hari ini. Banyak orang yang butuh kuasa Tuhan hari-hari ini. Banyak orang yang tinggal dalam ketakutan. Dan mereka butuh Anda dan saya untuk memberitakan, untuk menyampaikan kabar baik ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini mungkin tidak menjawab kebutuhanmu. Sebagai keluarga yang sedang bergumul dengan pekerjaan, yang sedang bergumul dengan ekonomi, yang sedang bergumul dengan sakit penyakit. Tapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya sampaikan panggilan kita yang paling hakiki sebagai orang percaya di tengah-tengah dunia ini. Walaupun di tengah-tengah keadaan yang tidak ideal, walaupun di tengah-tengah keadaan yang mungkin Anda sakit, tapi Anda telah memiliki keselamatan itu. Karena berkat yang terbesar adalah keselamatan. Bukan harta benda, bukan kesembuhan, tetapi keselamatan. Saya pernah mendengar satu kisah tentang satu orang yang sakit di masa pandemi ini. Dia sakit
dia masuk di ruangan isolasi di rumah sakit. Dia dikumpulkan dengan orang-orang yang ada di sekitarnya yang tidak percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu tahu, dia di sana tidak mempersalahkan Tuhan. Dia tidak bersungut-sungut. Dia tidak ngomel-ngomel. Tetapi karena dia tahu dia sudah selamat. Dan dia tahu ada orang di sekelilingnya dia belum selamat. Bapak Ibu tahu apa yang dia lakukan? Dia mendekati satu persatu orang-orang yang sakit pada waktu itu bersama-sama dengan dia. Dia sampaikan firman Tuhan. Dia doakan mereka. Sampai Bapak Ibu tahu, satu persatu orang itu sembuh. Satu persatu orang-orang yang ada di ruangan itu, dia dekati. Satu persatu mereka sembuh. Mereka ngalamin mujizat, mereka ngalamin kesembuhan. Dan tiba-tiba satu persatu keluar dari ruangan itu, sembuh pulang. Satu persatu keluar dari ruangan itu pulang. Tinggal dia sendiri di sana. Apakah dia bersungut-sungut? Enggak, dia bersyukur, dia bersuka cita kepada Tuhan. Dia bilang, Tuhan terima kasih. Tuhan mengizinkan saya sakit ini. Sehingga kehidupan saya pada waktu saya sakit, saya justru membawa keindahan bagi pemandangan surga. Justru pada waktu sakit, dia enggak bersungut-sungut, dia enggak, Tuhan kenapa, saya sudah setia, saya sudah beribadah, saya sudah melakukan perintah, tapi enggak, dia enggak membuat justru sorga bersedih, tapi dia membuat justru sorga excited, walaupun di tengah-tengah rasa sakit, di tengah-tengah COVID, tetapi sorga lihat, wow, come on, wow, saya excited melihat orang ini membawa kabar baik kepada orang-orang yang sakit sekeliling di ruangan itu. Satu persatu orang ngalamin kesembuhan. Satu persatu orang ngalamin keselamatan di dalam ruangan itu. Dan Anda tahu, di tengah ruangan yang mungkin banyak orang yang bersedih di sana, tetapi sorga berpesta di sana. Sorga pesta di ruangan itu. Sorga berpesta juga di antara para malaikat. Dan wow, praise God, luar biasa. Malaikat-malaikat Tuhan itu bersuka cita ketika satu persatu orang yang sakit itu menerima Yesus. Satu persatu orang yang sakit itu mengalami keselamatan. Dan dari keselamatan yang mereka alami, mereka ngalamin pemulihan. Dan puji Tuhan, setelah itu pun orang yang menyampaikan itu, dia sembuh, dia keluar dari rumah sakit. Dan dia menyaksikan kepada banyak orang bagaimana kehidupannya bisa membawa pemandangan yang indah bagi surga. Saudara-saudara, mari saat ini Anda dan saya yang mungkin ada dalam keadaan yang gak ideal, tapi ayo kita lakukan panggilan kita. Mari kita membuat surga bersuka cita. Mari kita membuat surga berpesta. Mari kita membawa pemandangan yang indah di surga. Karena Anda dan saya adalah orang-orang yang membawa kabar baik dan menjadi alat Tuhan untuk orang-orang berdosa berbalik dari jalannya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari diberkati Tuhan hari ini. Bapak dan saudara-saudara, mari kita lakukan ini bersama-sama. Mari kita kerjakan. Mari kehidupan kita yang satu kali ini, kehidupan kita yang tidak tahu lagi sampai kapan, mari kita menjadi orang-orang yang membawa keindahan dalam pemandangan surga. Mari kita menjadi orang-orang yang membuat surga berpesta lewat hidup kita. Mari kita tunduk kepala. Haleluya. Ora lama ya syakata. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih untuk firman Tuhan. Meteraikan ini dalam kehidupan kami. Meteraikan ini panggilan kami sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Karena kami tahu, di sekitar kami, ada begitu banyak orang yang membutuhkan kasih-Mu. Pakai kami Tuhan. Pakai setiap kami untuk menjadi alat Tuhan. Membawa kabar baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
Setiap hari ku temukan mereka yang terhilang, hidup yang tak menentu, arah tujuan dalam setiap tawa mereka, dalam tawa simpan duka. Namun Tuhan mendengar tangis mereka. Yang sejati mereka berluka. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita nyanyikan pujian sekali lagi. Kasihnya menceli, kasihnya menceli. Kami mengerti Tuhan, buatku mengerti bahwa mereka perlu mendengar, mereka perlu mendengar tentang kasih-Nya. Mereka berluka kasih Yesus yang besar. Kasih Yesus jawab sebagai jawaban. Mereka berluka sejati mereka berluka. Buat kami mengerti Tuhan, Haleluya. Tuhan,
Ada begitu banyak orang di luar sana yang membutuhkan kasih. Roh Kudus, ada begitu banyak orang di luar sana yang membutuhkan kuasa. Ampuni kami jikalau selama ini kami gagal, Tuhan. Ampuni kami jikalau selama ini kami lalai. Kami hanya terus berpusat fokus pada diri kami. Fokus kepada kekayaan, fokus kepada semua pencapaian. Tapi kami tidak pernah melihat apa yang menjadi kerinduan sorga bagi dunia ini. Tuhan, ada begitu banyak orang yang membutuhkan. Tuhan, pakai kami gerejamu. Pakai kami gerejamu, Tuhan, untuk membawa kabar baik itu. Untuk membawa kabar baik itu kepada orang-orang di sekitar kami. Membawa kabar baik itu kepada keluarga kami. Membawa kabar baik itu kepada saudara kami. Membawa kabar baik itu, Tuhan, kepada sahabat kami. Kepada rekan kerja kami. Kepada rekan bisnis kami. Tuhan, pakai kami. Karena kami tahu mereka membutuhkan Engkau. Siapapun mereka. Sehebat apapun mereka. Semapan apapun hidup mereka. Ataupun sehancur apapun hidup mereka. Tuhan, mereka butuh Engkau. Pakai kami, Tuhan. Pakai kami sebagai alat-Mu. Sehingga kehidupan kami tidak membuat sorga bersedih terus karena apa yang kami lakukan. Tapi kehidupan kami membawa pemandangan yang indah di sorga. Karena kami membawa kabar baik. Karena kami membawa kabar keselamatan kepada orang-orang di sekitar kami. Dan sorga excited melihat kehidupan kami. Karena kami sedang membawa kabar baik. Dan kami percaya dengan pertolongan Roh Kudus, orang-orang yang kami sampaikan kabar baik, mereka pun akan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka akan bertobat dari semua dosa mereka. Mereka akan meninggalkan dosa mereka dan hidup kembali kepada Tuhan. Pakai kami, Tuhan, dan kami percaya ketika itu terjadi, maka akan terjadi pesta di sorga. Maka akan terjadi sukacita yang besar di sorga. Dan kami rindu setiap kami adalah orang-orang yang membawa pemandangan yang indah bagi sorga dan membawa sukacita dan pesta besar-besaran terjadi di sorga. Pakai kami, Tuhan. Ini kami. Kami mau komitmen. Kami mau komitmen hari ini menjadi bagian dari pesta yang ada di sorga. Kami mau saat ini terlintas nama-nama orang-orang yang ada di sekitar kami. Terlintas nama-nama orang-orang yang mereka ada di dalam golongan anak bungsu. Terlintas nama-nama mereka ada di golongan anak sulung. Pakai kami, Tuhan. Pakai kami, berikan kami keberanian. Berikan kami kasih-Mu. Dan kami percaya kuasa Tuhan menyertai kami ketika kami membawa kabar baik ini. Terima kasih, Bapa. Terima kasih, Tuhan Yesus. Meteraikan kami dan firman Tuhan yang kami dengarkan menjadi isi hati Tuhan bagi setiap kami orang percaya yang hidup di zaman ini. Kami mengucap syukur, Tuhan, hanya di dalam nama Yesus jadikan kami pelaku firman Tuhan yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Anda siap untuk membawa kabar baik? Yang setuju katakan amin. Anda siap untuk membawa pemandangan yang indah bagi sorga? Amin. Anda siap untuk membawa pesta yang besar sekali terjadi di sorga karena satu orang diselamatkan? Kita excited hari ini dan sepanjang minggu ini. Mari kita bergerak bersama-sama. Bersama dengan anggota CG kita. Bersama dengan semua orang yang ada di sekitar kita. Untuk membawa kabar baik kepada mereka yang membutuhkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saat ini kita akan berdoa, persembahan, sekaligus juga kita akan doa berkat. Anda bisa mempersiapkan persembahan, dan hari ini pun kita akan mengembalikan persembahan persepuluhan kepada Tuhan. Apa yang menjadi milik Tuhan, mari kita mengembalikan, dan kita percaya Tuhan akan memberkati dan terus menyertai kehidupan kita sampai seterusnya. Mari kita mengangkat persembahan kita
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur hari ini untuk firman Tuhan, untuk hadirat Tuhan yang ada di tengah-tengah kami. Saat ini kami mau memberikan persembahan. Tuhan memberkati apa yang kami persembahkan saat ini. Apa yang kami mau bawa di hadapan Tuhan. Kami juga mau mengembalikan persepuluhan. Kami percaya Tuhan, semua datang dan semua yang kami miliki datangnya dari Tuhan. Dan saat ini kami mau mempersembahkan, kami mau mengembalikan. Kami percaya Engkau Allah yang akan tetap terus menyertai, memberkati, terus menolong, menopang kehidupan kami, terus berjalan di dalam rencana Tuhan, terus berjalan di dalam berkat-berkat yang datangnya daripada Tuhan. Berkati keluarga kami, berkati usaha kami, berkati studi kami, berkati pekerjaan kami. Sehingga lewat itu Tuhan, kami juga bisa menjadi saksi. Kami bisa membawa kabar baik dimanapun kami pergi dan berada. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Allah Abraham, Ishak, dan Yakub memberkati engkau, menghadapkan wajahnya kepadamu, dan memberi engkau kasih karunia dan damai sejahtera. Biarlah kasih Allah memenuhi hatimu, sehingga engkau bisa memiliki hati bagi jiwa-jiwa yang terhilang. Kuasa Allah menyertaimu, sehingga engkau memanifestasikan kuasa Allah kepada mereka yang membutuhkan. Dan penyertaan Allah senantiasa menyertaimu dari saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, kita semua yang terima berkat Tuhan, sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.